Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Biro Pendidikan dan Mental Spiritual atau Biro Dikmental DKI Jakarta terus meningkatkan pelayanan yang baik untuk masyarakat. Pelayanan tersebut seperti bantuan dalam hal-hal keagamaan. Subkoordinator Lembaga Netral Spiritual DKI Jakarta, Muklis, menegaskan program kegiatan mental dan spiritual yang dilaksanakan di DKI Jakarta sudah berjalan dengan baik dan memberi manfaat bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Muklis di sela-sela kegiatan Tablik Akbar Persaudaraan Mubalik dan Mubaligah Indonesia atau PMMI dengan tema Kembali ke Kita yang diselenggarakan di Kelurahan Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Hal senada juga disampaikan Syaiful Anwar selaku Ketua Persaudaraan Mubalik Mubaligah Indonesia atau PMMI. Syaiful Anwar menjelaskan, PMMI adalah ormas yang mempunyai visi misi membantu guru-guru ngaji di Indonesia. Dengan program yang selama ini telah dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta, dalam hal ini bantuan operasional tempat ibadah, insentif untuk imam, merbot, guru ngaji, dan petugas pemulasaran jenazah. Agar betul-betul masyarakat juga bersama-sama untuk mengawasi agar kegiatan ini bisa sampai dan bisa dinikmati sekaligus juga dimanfaatkan bagi mereka-mereka yang berhak. Dan itu juga merupakan bagian daripada apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi yang selama ini telah diberikan oleh imam, oleh merbot, oleh petugas pemulasaran jenazah, termasuk juga hal-hal lain yang berkaitan dengan rumah ibadah. Dan ini kami berikan bukan hanya untuk muslim saja, tapi juga untuk non-muslim, apakah itu Kristen, Hindu, Buddha, kami juga menyampaikan dan memberikan bantuan yang sama berdasarkan asas keadilan dan kesetaraan. Persaudaraan Mubalik Mubaligah Indonesia, sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan oleh panitia, ialah ormas yang memfokuskan visi dan misinya untuk membantu perjuangan fisabilillah para guru-guru ngaji yang ada di Republik Indonesia. Alhamdulillah kesempatan kali ini kerjasama dibantu oleh Biro Dikmental terselenggara Tablik Akbar PMMI. Tetap semangat para guru-guru ngaji untuk mengajar menjaga kebutuhan NKRI. Syaiful Anwar mengatakan PMMI selalu membawa semangat untuk turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan mencerahkan semesta.